Hai teman-teman YouTube, selamat datang di channel YouTube Dapur Keladi. Sebelum menonton videonya, ayo di subscribe dulu channel Dapur Keladi supaya aku semakin semangat bikin videonya. Terima kasih. Di video kali ini aku berbagi resep membuat puding susu melon. Rasanya nggak kalah enak sama puding susu rasa lainnya. Satu resepnya jadi 10 cup puding susu melon yang enak. Membuat puding susu melon ini hanya menggunakan 4 bahan aja. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih.